Perpindahan keyakinan bukanlah hal yang mudah dilakukan. Perpindahan keyakinan menjadi mu'alaf juga menjadi sorotan. Kisahnya menarik untuk jadi inspirasi. Pengusaha sukses Indonesia ini memilih untuk jadi mu'alaf setelah ada perdebatan yang rumit dan pertimbangan yang matang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Noise Sharing Knowledge. Teman-teman yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk like, comment, subscribe supaya terus membantu channel ini untuk tetap sharekan kebaikan Islam. Noise Sharing Knowledge. Kisah spiritual seorang memang berbeda-beda. Banyak di antara manusia yang masih mencari jati diri mereka, namun masih berpindah-pindah keyakinan. Perpindahan keyakinan ini tentu melalui proses yang sulit dan pertimbangan yang sangat matang. Banyak bertentangan yang mereka alami, mulai dari efek diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan masyarakat. Pengusaha Indonesia ini mengalami kisah perpindahan keyakinan menjadi seorang mu'alaf. Ceritanya pun menarik untuk dibahas, bukan untuk dihujat atau sebagai bahan perbincangan negatif. Namun kita bisa mengambil sisi positifnya. Simak ulasan kisah videonya di berikut ini yang saya kutip dari berbagai sumber. Perusahaan mu'alaf ini masuk Islam setelah bertemu dengan ulama Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka tahun 1981. Memiliki nama Alun Joseph yang sering disapa Babah Alun ini akhirnya mengucapkan dua kalimat syahadat yang dipimpin oleh Buya Hamka. Ia pun mengganti namanya menjadi Yusuf Hamka. Kisah singkatnya, ia jadi mu'alaf usai melihat suatu majalah yang menceritakan pengusaha mu'alaf pada usia 24 tahun. Awalnya, Yusuf Hamka menemui Sekretaris Masjid Agung Al-Azhar Jakarta, Ustadz Zaimi, untuk menyatakan niatnya masuk Islam. Dari situlah, dia pun dibawa ke rumah ulama terkenal Buya Hamka. Yusuf Hamka menceritakan alasan kenapa Buya Hamka agar ia segera masuk Islam hari itu juga. Menurut Yusuf Hamka, alasan Buya Hamka agar dirinya segera masuk Islam adalah takut menjadi dosa jikalau menunda-nunda hidayah taufik ini. Yusuf Hamka adalah seorang konglomerat Indonesia yang dikenal sebagai pemilik jalan tol Desari. Yusuf Hamka juga dikenal sebagai seorang yang dermawan, yang sering memberikan bantuan kepada masyarakat. 2 tahun silam, tepatnya 12 Maret 2020, viral di media sosial. Putri pengusaha Yusuf Hamka, Fitria Yusuf, menyatakan masuk Islam setelah mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitria Yusuf merupakan CEO PT Citra Marga Nusapala Persabda TBK. Putri pengusaha dan tokoh muslim Tionghoa Indonesia, Yusuf Hamka ini mengucapkan dua kalimat syahadat. Pada Kamis 12 Maret 2020, silam di Masjid Lauze, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Video bos perusahaan mu'alaf yang sempat mengucapkan syahadat ini sempat viral di media sosial. Fitri mengaku memeluk Islam karena mendapat hidayah serta terinspirasi dari perbuatan ayahnya. Tak sekadar sebagai seorang ayah dan atasan yang baik, Fitri mengaku melihat ayahnya sebagai umat muslim yang taat dalam menjalankan ibadah dan bersedekah. Itulah kisah singkat tentang perjalanan spiritual ayah dan anak yang menjadi mu'alaf setelah mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah keimanan kita. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Artinya, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi hidayah taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Quran Surah Fatir 8.